bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala musik dan Shalom pemirsa TVRI, dimanapun Bapak Ibu berada, senang berjumpa dengan kami kembali dalam program Mimbar Agama Kristen. Kami di tempat ini percaya Bapak Ibu dimanapun berada dalam kondisi sehat dan tanpa kurang suatu apapun. Hari ini, dari tempat ini bersama dengan saya, Pendeta Francisca Siombing akan menyampaikan tentang selamanya Tuhan baik. Dan sebelum kita mendengarkan apa yang menjadi kebenaran firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih di kesempatan hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada sampai hari itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih kalau kami semuanya, khususnya para pemirsa TVRI dimanapun berada, semua juga dalam kondisi sehat dan kami pun bersyukur ada di dalamnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga rindu untuk mendengarkan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang boleh kami dengar ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada, kami percaya kami boleh diberkati untuk apa yang menjadi kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Kami semua yang hadir di tempat ini juga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini tema yang akan sampaikan adalah selamanya Tuhan baik. Dimana saya ambil dari kitab Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun.
Dan kita tahu bahwa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Bukan hanya baik, tetapi sangat-sangat baik. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan sesuatu yang mungkin bagi Bapak Ibu rasa-rasanya kayaknya nggak mungkin deh Tuhan baik buat saya. Setiap masalah apapun dalam kehidupan saya, kayaknya Tuhan nggak tolong saya. Tidak Bapak Ibu, Tuhan tetap baik. Apapun kondisi Bapak Ibu, apapun keadaan Bapak Ibu, selamanya Tuhan baik. Karena kita tahu dalam Amsal 23 ayat 18 katakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kita tahu bagi banyak orang masa depan sering menakutkan. Kenapa? Dalam pendahuluan di sini saya catat, bagi banyak orang masa depan sering menakutkan. Karena yang pertama, tidak ada kepastian di masa depan. Kita tahu kadangkala masa depan itu kok rasa-rasanya tidak pasti ya. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita membawa Tuhan dalam kehidupan kita, masa depan itu sungguh ada dan pasti. Dan juga yang kedua saya catat di sini, masa depan itu tidak bisa diprediksi dari sekarang. Ya, masa depan tidak bisa kita prediksi. Tetapi ketika kita libatkan Tuhan, kita membawa Tuhan dalam kehidupan kita, kita bisa tahu masa depan kita ada di mana. Bapak Ibu, tetaplah percaya sama Tuhan. Karena selamanya Tuhan itu baik buat kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Apapun yang menjadi masalah Bapak Ibu saat ini. Bahkan pergumulan, dalam pergumulan apapun. Ketika Bapak Ibu selalu membawa Tuhan. Tuhan selalu ada. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Saya bersyukur saya memiliki Tuhan yang hidup. Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Yang tidak pernah meninggalkan saya sedetik pun. Begitu juga dengan Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Bapak Ibu, tetaplah percaya. Kalau Tuhan bilang Tuhan baik, selamanya Tuhan baik. Saya katakan Tuhan baik bukan karena saya tidak mengalaminya. Begitu banyak hal yang saya alami dan saya mengalami Tuhan itu sendiri. Karena saya tahu Tuhan Yesus itu sangat-sangat baik buat hidup saya. Bagi banyak orang masa depan sering menakutkan. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Dan di masa depan itu tidak pernah ada kepastian. Begitu juga kita tidak bisa prediksi dari sekarang masa depan itu seperti apa. Tetapi ketika kita melibatkan Tuhan, kita membawa Tuhan, kita pasti tahu masa depan itu sungguh ada. Kenapa saya bilang selamanya Tuhan baik? Bukan saya tidak mengalami hal-hal yang rasa-rasanya saya seperti ditinggalkan Tuhan. Tidak Bapak Ibu. Saya bersyukur saya memiliki Tuhan yang hidup. Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Saya mengalami hal-hal yang rasanya kok seperti ini ya. Berapa bulan yang lalu saya ditinggalkan oleh suami saya. Saya sempat bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan panggil suami saya? Serasa-rasanya mungkin kalau saya bukan hidup takut akan Tuhan. Kalau saya tidak hidup di dalam Tuhan. Mungkin saya bisa marah ataupun kecewa sama Tuhan. Mungkin saya tidak bisa berkata Tuhan baik dalam kehidupan saya. Tetapi karena saya memiliki Tuhan yang hidup, saya cuma bilang Tuhan sangat baik. Begitu baik dan saya tetap bilang selamanya Tuhan baik dalam kehidupan saya. Sampai hari ini saya boleh ada. Bahkan Tuhan izinkan saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Bahkan boleh berbagi kepada setiap Bapak Ibu yang ada. Di mana saya boleh memberikan kekuatan ketika saya ditinggalkan oleh orang yang saya kasihi. Bukan saat itu hidup saya sudah selesai. Tetapi saya harus bangkit dan tetap menyatakan bahwa Tuhan baik. Karena sampai hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan saya sedetik pun. Dia selalu ada buat saya dan juga anak-anak saya. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menghadapi masalah, masalah apapun dalam kehidupan Bapak Ibu, tetaplah berkata Tuhan baik. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kadangkala masalah apapun harus kita lewati. Kadangkala Tuhan izinkan hal itu terjadi. Bukan karena Tuhan tidak sayang sama kita. Bukan karena Tuhan marah sama kita. Tetapi Tuhan izinkan buat kita lebih lagi dekat dan percaya kepadanya. Segala sesuatu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu, ayo. Biarlah kita tahu. Di dalam Tuhan pasti ada kepastian. Dan di dalam Tuhan pasti ada masa depan yang indah. Dan sebelum saya menyampaikan materi saya lebih lanjut lagi, saatnya kita akan menyaksikan pesan-pesan berikut ini. Hal apa yang membuat seseorang tidak mencapai yang terbaik di depan sana? Yang pertama, kehilangan fokus. Kadangkala kita hilang fokus Bapak Ibu. Padahal kita tahu ketika kita fokusnya kepada Tuhan, maka segala sesuatunya
itu tidak akan hilang, Bapak Ibu. Hal-hal apa yang membuat seorang tidak mencapai yang terbaik di depan sana? Yang kedua, kehilangan prioritas. Kadangkala kita suka lupa prioritas kita apa. Tuhan sudah siapkan segala sesuatunya. Kalau kita ingat saja apa yang menjadi prioritas kita, kalau kita lihat saja apa yang menjadi prioritas kita, pasti kita tidak akan kehilangan masa depan kita. Dan hal apa yang membuat seorang tidak mencapai yang terbaik di depan sana? Yaitu kehilangan gairah. Akhir-akhir ini banyak sekali orang yang kehilangan gairah. Dia tidak lagi semangat untuk berdoa. Dia tidak lagi semangat untuk beribadah. Bahkan dia tidak lagi semangat untuk membaca Alkitab. Akhirnya karena dia hilang fokus, hilang gairah, semuanya diabaikan. Padahal ketika dia fokus saja kepada Tuhan, ketika dia prioritaskan apa yang menjadi panggilannya sebagai anak-anak Tuhan, yaitu membaca Alkitab, berdoa, pasti dia akan kembali gairahnya untuk kembali semangat. Ayo Bapak Ibu, ketika saat ini Bapak Ibu sedang kehilangan gairah, sedang tidak fokus, bahkan juga sudah kehilangan prioritas untuk Tuhan, kembalilah gairah untuk semangat membaca Alkitab, berdoa, bahkan juga beribadah kembali kepada Tuhan. Karena kita tahu, kalau kita sudah kehilangan semuanya, kita tidak akan melihat apa yang terbaik di depan sana. Tetapi ketika kita kembali lagi apa yang menjadi prioritas kita, kembali lagi apa yang menjadi gairah hidup kita, bahkan apa yang menjadi prioritas kita, dan kita akan melihat apa yang terbaik di depan sana yang sudah Tuhan siapkan. Apalagi Bapak Ibu, yaitu kehilangan disiplin. Kadangkala ketika kita memiliki masalah yang berat, akhirnya yang tadinya kita suka membaca Alkitab, yang tadinya kita sering berdoa, kedisiplinan tersebut hilang sama sekali. Seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, kita kembalikan itu semua. Dan akhirnya kita akan melihat apa yang terbaik sana. Yang kita lihat di depan sana ada yang terbaik yang sudah Tuhan siapkan. Kenapa yang terbaik masih ada di depan sana? Yang pertama, karena Tuhan masih terus bekerja. Ayo, teruslah semangat Bapak Ibu. Jangan pernah mundur dan selalu libatkan Tuhan. Dan yang kedua, saya catat di sini, dunia ini terus bergerak maju dan tidak bergerak mundur. Seharusnya sebagai anak-anak Tuhan juga kita terus bergerak maju. Kita melihat apa yang terbaik di depan sana. Karena harapan kita tidak akan pernah hilang. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Dan kita tahu selamanya Tuhan itu baik buat kita. Dia tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu. Apapun yang menjadi masalah Bapak Ibu, selamanya Tuhan baik. Selalu katakan bahwa Tuhan Yesus baik buat hidup kita. Dan yang ketiga, semua berevolusi menuju yang lebih baik. Seharusnya kita tahu yang terbaik masih ada di depan sana. Buat saya dan juga buat Bapak Ibu, pemirsa TVRI dimanapun berada. Bagaimana meraih yang terbaik di depan sana? Yang pertama, berani keluar dari zona nyaman. Ayo Bapak Ibu, berani keluar dari zona nyaman Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Jangan selalu diam di situ. Jangan merasa di sini saya sudah nyaman, apalagi yang harus saya cari. Tidak, tetapi berani keluar dari zona nyaman untuk melihat apa yang menjadi masa depan Bapak Ibu. Bahkan juga yang kedua, bagaimana meraih yang terbaik di depan sana? Berani melangkah maju. Melangkahlah maju bersama dengan Tuhan. Karena ketika kita berani melangkah maju bersama Tuhan, kita akan melihat hal-hal yang baik yang sudah Tuhan siapkan buat hidup kita. Dan yang ketiga, bagaimana meraih yang terbaik di depan sana? Yaitu mau bekerja ekstra, lebih dari yang diminta. Ayo, siapkan hati kita Bapak Ibu. Lebih lagi apa yang diminta. Kita lebih lagi dekat dengan Tuhan. Apa yang menjadi doa-doa Bapak Ibu yang kadangkala Tuhan belum jawab? Bukan karena Tuhan tidak sayang, bukan karena Tuhan tidak peduli, tetapi karena keragu-raguan kita lah yang membuat rasa-rasanya Tuhan tidak menjawab doa kita. Sebagai anak Tuhan, saya percaya Tuhan sangat mengasihi kita dimanapun kita berada. Setiap doa-doa kita pasti Tuhan jawab. Tidak mungkin Tuhan tidak menjawab setiap doa-doa kita. Tetapi yang menghalangi jawaban dari doa-doa tersebut adalah keragu-raguan kita. Seharusnya ketika kita percaya kepada Tuhan, jangan pernah lagi ragu Bapak Ibu. Karena kita tahu selamanya Tuhan baik buat kita dan sekali-kali dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Apapun yang menjadi masalah Bapak Ibu, pasti Tuhan jawab dan Tuhan tolong. Saya katakan begini bukan karena saya tidak mengalaminya, saya sudah mengalaminya Bapak Ibu. Saya mengalami apa yang namanya ditinggalkan, saya mengalami apa yang namanya kehilangan. Tetapi saya tetap berkata Tuhan baik dalam kehidupan saya. Karena saya tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan saya sampai hari ini. Bahkan ketika saya berdiri di tempat ini, ketika saya diizinkan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan dalam mimbar agama Kristen di tempat ini Tuhan. Saya percaya ini semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Seharusnya juga Bapak Ibu, apapun yang menjadi masalah Bapak Ibu, yang sedang Bapak Ibu alami, percayalah
Tuhan pasti menolong. Dan sekali-kali Tuhan tidak akan meninggalkan Bapak Ibu semua. Bagaimana meraih yang terbaik di depan sana? Yaitu bisa memanfaatkan kesempatan. Kesempatan selalu ada dan kesempatan itu selalu datang dari Tuhan. Bapak Ibu, ayo. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Selalu libatkan Tuhan dan selalu bawa Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu. Dimanapun Bapak Ibu berada. Saya percaya ketika Bapak Ibu mengalami sakit, Tuhan pasti sembuhkan. Bahkan ketika Bapak Ibu mengalami pergumulan, pasti Tuhan tolong. Bahkan ketika Bapak Ibu mengalami hal-hal yang mungkin rasa-rasanya, ini Tuhan sudah tidak mungkin menolong saya. Rasa-rasanya kok Tuhan sudah meninggalkan saya. Kok rasa-rasanya Tuhan gak peduli sama saya. Saya seperti ini loh. Saya sendiri, saya tidak punya siapa-siapa. Tidak. Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Pemirsa TVRI dalam program Mimbar Agama Kristen dimanapun Bapak Ibu berada, percayalah. Sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu. Apapun yang menjadi masalah pergumulan Bapak Ibu dan selalu percaya, selalu libatkan Tuhan dan selalu bawa Tuhan selalu. Karena kita tahu selamanya Tuhan baik dalam kehidupan kita. Dan kita tahu masa depan itu sungguh ada dan harapan itu selalu ada. Percaya kepada Tuhan karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena kita tahu harapan itu selalu ada dan Tuhan selalu ada buat kita. Sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi kesimpulan dari firman Tuhan hari ini, kita juga akan melihat pesan-pesan berikut ini. Dan akhirnya Bapak Ibu pemirsa TVRI kasih Tuhan, akhirnya kita pada sampai di kesimpulan selamanya Tuhan baik. Tuhan menyediakan semua berkat yang lebih baik di depan sana. Semua berkat, kesehatan, jabatan, prestasi, dan segalanya. Kita tahu ketika kita dekat sama Tuhan, ketika kita percaya sama Tuhan, ketika kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, bahkan juga ketika kita mengandalkan Tuhan, selamanya Tuhan baik dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang penting kita mau melangkah untuk merebutnya dan jangan sekali-kali menengok ke belakang. Tetaplah percaya kepada Tuhan Bapak Ibu. Dan tetaplah ingat selamanya Tuhan baik buat kita. Apapun yang menjadi masalah Bapak Ibu selalu libatkan Tuhan. Karena kita tahu harapan kita masih ada. Di depan sana yang terbaik sudah Tuhan siapkan buat kita. Jangan hilang fokus dan tetap percaya. Jangan kehilangan prioritas kita. Tetapi kembalikan apa yang menjadi prioritas kita, yaitu hidup takut akan Tuhan. Tetap fokus kepada Tuhan dan selalu andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kehilangan gairah, tetapi kembalilah semangat. Semangat yang menyala-nyala, yaitu tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita dan Tuhan selalu ada buat kita. Dan tetaplah disiplin dalam membaca Alkitab dan juga berdoa. Dan selalu, Bapak Ibu selalu beribadah dimanapun Bapak Ibu berada. Selalu datang beribadah setiap hari minggunya. Dan juga akhirnya kita tahu yang terbaik di sana sudah Tuhan siapkan buat kita. Tuhan masih mau bekerja buat kita dan Tuhan terus bergerak maju. Dunia ini akan terus bergerak maju tapi kita jangan sampai mundur dan kita jangan sampai kehilangan arah Bapak Ibu. Kita percaya sekali-kali hanya Tuhanlah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Jangan pernah ada Allah lain dalam kehidupan kita. Dan kita harus bilang, Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih di kesempatan hari ini. Kalau kami, seluruh pemirsa TVRI dimanapun berada dalam program Mimbar Agama Kristen yang boleh menyaksikan siaran hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kami yang boleh menyaksikannya, kami diberkati Tuhan, di mana kami diingatkan kembali bahwa selamanya Tuhan baik dalam kehidupan kami. Apapun yang menjadi masalah kami, apapun yang menjadi pergumulan hidup kami, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika rasa-rasanya kami tidak ditolong Tuhan, kami tidak dijawab Tuhan, kami tetap berkata Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah
Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu ada buat kami. Bahkan ketika kami sedang sakit, kami percaya Tuhan, Kau yang sembuhkan dan pulihkan kesehatan kami. Bapa, saat ini juga hamba berdoa untuk setiap seluruh pemirsa TVRI dimanapun mereka berada. Kalau saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan, Kau yang sembuhkan dan pulihkan kesehatan mereka. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan, Kau sembuhkan dan pulihkan, Tuhan. Karena kami percaya di atas kayu salib Tuhan katakan sudah selesai. Maka segala sakit penyakit apapun sudah disembuhkan, Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan ketika seluruh pemirsa merasa terlibat hutang, bahkan juga hal-hal lainnya, pergumulan apapun, bahkan juga yang lainnya, baik itu masalah hutang, masalah kesehatan, bahkan juga masalah keluarga dan masalah yang lainnya. Tuhan, Kau juga yang tolong mereka, Tuhan. Sehingga kami percaya hal-hal baik itu Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, Tuhan. Kami percaya Tuhan menjawab setiap doa-doa mereka, Tuhan. Tuhan mendengar apa yang menjadi keluh kesah mereka. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkati juga seluruh kru TVRI yang ada, Tuhan, khususnya yang sudah terlibat dalam program Mimbar Agama Kristen pada hari ini. Tuhan memberkati mereka semua, Tuhan. Bahkan kami semua yang juga menyaksikan juga diberkati, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, keluar masuk kami pun diberkati, Tuhan. Dimanapun kami berada, kami dalam penjagaan perlindungan Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami juga berdoa untuk negeri dan bangsa kami, Indonesia, selalu diberkati, Tuhan. Shalom Allah turun dalam kehidupan bangsa kami ini, Tuhan. Bahkan seluruh pemimpin, dari yang terendah hingga tertinggi dan seluruh jajarannya, biarlah mereka juga hidup takut akan Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Bahkan kami percaya program Mimbar Agama Kristen ini juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun yang menyaksikannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, akhirnya kita akan berpisah dan kita akan bertemu kembali dalam program Mimbar Agama Kristen di waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Soon.